tangan pijakan itu sirene mah siana dia balik mandek kan geus nya geus si Ipong ah teh geus kieu mah aya geus kieu mah sok aya bae mungkin mana ya mantap nah jadi sudah sampai we Ren bener kamu mau berumuat jadi enggak usah hidrolik dulu. Yeah. Kalau hidrolik kan selesai. Enggak usah hidrolik dulu. Enggak, maksudnya putihkan aja dulu, enggak usah berumur dulu gitu kan. Yang penting putih aja dulu gitu kan. Barunya kuat kaya ke Padang. Itu positifin aja udah kalau Pak harus sampai sana. Nanti anak-anak yang ngawal nih si Agil. Siap. Suruh ke Bandung jalan-jalan sekalian. Arek bos lah. Ya bos, kalau seandainya anggaplah 1 juta. Ya kalau itu menggunakan kota mana? Iya dia. Meter bos, belum makan bos. Ganti pokoknya semua. Ganti semuanya itu kalau yang 16 juta. Tinggal crankcase yang dipakai. Jadi crankcase yang kepake. Kemudian kan udah Alter di City J, Arit J. Ini di Chong Speed. Iya, Chong Speed. Tahu kan Chong Speed? Kalau Pak Chong itu spesialis buatan. Batak saya belum pernah lihat prestasinya. Kalau dua tak oke. Pakai kacamata teh. Quarter. Tapi kayaknya dari awal dua petak gitu loh. Cong speed kan? Iya, nyari petro itu. Kita kali ke petro. Tapi setahu saya zaman dulu jamuannya kuat. Di apa? Yang 125 cc jamu itu. Terus King, terus Pinjak. Setahu saya Cong. Saingannya itu sama Potter Surabaya. Saingan sekali. Kalau mau Jokerto itu Johan namanya mekaniknya. Nama mekaniknya. Oke, kali ini winglet bumpernya udah rapi ya. Tinggal besok dilanjut besok ininya tak kasih lagi. Dikasih pijakan biar boys ya, biar bagus. Terus winglet ininya tinggal dipasang. Nah, ini masih kotor ya, guys. Masih kotor. Nah, kita ke samping kiri. Ini udah juga ya. Udah beres. Tadi sempet trouble. Sekarang udah bagus lagi. Udah bisa di anuin lagi. Udah kencang ini. Gak kelodok-kelodok lagi. Nah, ini yang samping kiri. Pijakannya udah nyampe ya guys, udah kelihatan ya bakal dibikin kayak gimana. Pasti ini ngikutin ini, terus ini dicengkukin gini, keluarin, nanti dikasih winglet lagi ke sini, kemungkinan seperti itu pemirsa.